Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di channel Catatan Digital. Nah, baik, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan sedikit tips atau bagaimana cara melakukan breakdown. Ya, jadi bagaimana cara melakukan breakdown pada aplikasi e-master Provinsi Jawa Timur. Nah, ini di video sebelumnya itu kita sudah membuat bagaimana cara membuat SKP. Jadi yang kedua, kita akan memberikan sedikit tips bagaimana cara melakukan breakdown. Jadi di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya itu kita sudah melakukan target kerja. Ya, target kerja atau mungkin sasaran. Jadi kemarin kita sudah membuat seperti ini dan sudah kita kirim ke atasan. Nah, ini ternyata sama atasan belum dilakukan verifikasi. Ya, jadi karena kita harus melihat itu status kita sudah diverifikasi atau belum, itu ada di sini. Nah, ini verifikasi atasan adalah BV atau belum diverifikasi. Nah, kalau belum diverifikasi sama atasan, maka kita tidak bisa melakukan breakdown. Ya, karena breakdown itu hanya bisa dilakukan setelah kita target kerja kita atau sasaran kita itu diverifikasi oleh atasan. Ya. Jadi kemarin langkah-langkahnya kita ulangi lagi di setting, ya, di setting tahun SKP. Setelah itu di informasi SKP ini. Setelah itu selanjutnya di target kerja. Target kerja sudah, kita menunggu verifikasi oleh atasan. Nanti dalam verifikasi itu nanti ini bisa ditolak, bisa disetujui. Nanti kita akan melihat sebuah revisi di sini. Kalau misalkan catatan dari atasan itu memberikan penolakan, mungkin harus direvisi atau mungkin yang lain. Atau mungkin harus mungkin langsung disetujui. Karena kalau ini belum disetujui, maka kita tidak bisa melakukan breakdown. Nah, ini breakdown-nya belum muncul. Ya, karena ini. Karena untuk target atau sasaran kita belum disetujui oleh atasan. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, itu bisa mungkin kontak ke atasan cepat penilainya. Atau mungkin nanti bisa menunggu sampai atasan cepat menilai melakukan verifikasi dari target kerja kita. Nah, pada kali ini saya berikan contoh. Jadi ini nanti ini belum disetujui di target kerja kita, ya. Jadi ini belum disetujui sama atasan. Nah, kali ini kita mencoba untuk saya setujui, ya. Jadi saya masuk juga sebagai atasan langsung. Jadi ini dari target kerjanya dari yang bersangkutan. Ini saya login juga di atasannya. Jadi ini target kerjanya yang dibuat oleh Bu Indah Sriati, ya, ini hanya sebagai contoh yang kemarin. Ini sudah membuat 8 sasaran atau 8 target kerja. Ya. Jadi ini atasan nanti cara melakukan verifikasi, nanti ini bisa dilihat ya, seperti ini. Ini dari targetnya, nanti bisa dilihat. Oh. Jadi ini target yang dilakukan selama 1 tahun. Nah, nanti boleh langsung direvisi, boleh langsung disetujui. Kalau misalkan BV atau belum diverifikasi, ini adalah awal. Jadi statusnya sama dengan ini. Nah, ini masih EPS-nya itu masih belum diverifikasi sama atasan. Nah, nanti misalkan ini ada revisi, kita lakukan revisi. Mohon direvisi. Ini dari atasan memberikan catatan mohon direvisi. Nah, ini langsung kita proses. Ya, ini sudah berhasil. Maka ketika kita login di EPS, di bawahnya nanti ada informasi. Nah, ini mohon direvisi. Nah, ini berarti kalau mohon direvisi, ini berarti statusnya masih tetap. Statusnya menjadi revisi. Nah, karena atasan minta kita untuk revisi. Nah,
seolah-olah kita sudah merevisi ya. Jadi ini status kita revisi karena sama atasan disuruh untuk merevisi ya. Setidaknya kita sudah revisi ya. Sudah kita perbaiki. Sudah kita perbaiki. Mohon dicek kembali. Sudah kita klik revisi. Nah, ini sudah berhasil. Nanti sudah masuk lagi ke atasan. Kita refresh. Ya, kita lihat. Nah, sudah kita perbaiki, mohon dicek kembali. Nah, ini jika ada revisi. Jadi nanti ketika ada note atau ada catatan dari atasan pejabat langsung, maka kita bisa melihat di sini. Nanti di bawah sini ada catatan. Kenapa kok target kerja kita itu kok belum disetujui? Statusnya mungkin masih BV atau revisi. Kalau revisi harus segera direvisi. Kalau BV berarti itu atasan belum melakukan verifikasi. Nah, ketika sudah di sini di atasannya ini pejabat atasan itu sudah diperbaiki. Nah, sekarang kita setujui. Ya, jadi atasan melakukan persetujuan. Kita klik proses. Nah, ini sudah berhasil. Nah, ini baru untuk yang ini yang di YPS-nya atau yang membuat target kerja ini tinggal di reload. Nah, seperti ini, sukses. Nah, ini ya, jadi verifikasi atasan sudah disetujui. Jadi sama atasan sudah disetujui. Kalau verifikasi atasan sudah disetujui, maka tombol aksi untuk melakukan edit, untuk melakukan hapus, ini sudah hilang, sudah tidak bisa lagi dihapus atau diedit. Jadi SKP ini sudah tidak bisa dilakukan lagi editing. Ya, karena apa? Karena sudah statusnya itu sudah disetujui oleh atasan. Nah, selanjutnya, ini target kerja sudah tidak bisa diedit, ya, jadi sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, ini baru bisa kita melakukan breakdown, ya, jadi langkah ketiga, empat, ya. Jadi, satu setting, dua informasi SKP, ketiga di target kerja, yang keempat adalah di breakdown. Nah, breakdown target kerja. Nah, ini breakdown-nya baru muncul. Jadi, yang tadi sebelum disetujui, maka breakdown-nya belum muncul. Tapi kalau sudah disetujui sama atasan, maka breakdown-nya akan muncul. Dia akan muncul seperti ini. Nah, ini. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan melakukan breakdown. Kita akan melakukan breakdown. Dan caranya bagaimana? Caranya klik tombol ini. Yang di sebelah kanan kita ya. Kita klik. Cara untuk melakukan breakdown, ya kita lihat. Nah, yang kita jadikan fokus adalah di kuantitas sama bulan. Jadi kuantitas ini cuma kuantitas sama bulan. Nah, itu bagaimana caranya? Kalau kuantitas kita adalah 1, berarti laporan kita adalah 1 dan bulannya itu adalah 1. Berarti nanti di sini ya yang kita lihat adalah jumlah kuantitasnya. Ya, misalkan ini ya, saya kasih contoh misalkan ini merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dan seterusnya. Nah, itu ternyata laporan kita hanya 1 dan hanya ada di 1 bulan. Berarti laporan kita ini adalah mungkin hasilnya adalah laporan PKG. Nah, kalau seperti ini kita berarti hanya bisa membuat di sini bulan Desember 1. Karena untuk hasil outputnya atau hasil bukti fisiknya itu kita melakukan PKG lah. PKG kita bisa melakukan di bulan Desember atau mungkin di bulan November di sini. Ya. Ini hanya kita hanya bisa 1. Kalau misalkan kita coba 2 ya, misalkan di November sama di Juni. Maka ini tidak bisa. Karena ini jumlahnya 2. Kita coba simpan. Nah, ini tidak bisa. Ya. Ini tidak bisa. Ini semuanya merah. Nah, harus diisi. Oh ya, ini kalau harus diisi sini semuanya merah, ini diisi 0 saja. Diisi 0, 0, 0. Jadi semua bulan-bulan yang lain itu kita isi 0. Ya. Jadi yang ada ini jumlahnya total kuantitasnya 2, padahal di sini hanya 1. Kita simpan. Nah, ya. Total tidak sama dengan kuantitas dari target yang telah ditetapkan. Jadi artinya error. Nah, error seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kalau kuantitasnya 1, maka nanti di total kuantitas ini juga harus 1.
Kalau ini bulannya satu, nah maka nanti hanya ada di satu bulan. Nah, karena ini ada hasil outputnya itu adalah PKG. Jadi, PKG itu kita anggap kita laksanakan di akhir tahun. Jadi, misalnya kita ambil di bulan Desember. Kita kasih 1. Ya, ini kita kasih 0, 0, 0, dan seterusnya. Nah, ini ada, hanya ada total kuantitasnya saja 1. Totalnya 1. Ini sudah sama dengan ini. Kuantitasnya adalah 1. Nah, kita hanya mengisi di 1 bulan. Nanti bagaimana kalau 2 bulan padahal kuantitasnya 1? Berarti ini diisi 0,5. Karena dibagi 2. Saya kita kasih 0,5. Nah, ini kita kasih 0,5. Jadi jumlahnya tetap 1. Tapi apakah bisa? Nah, jelas tidak bisa. Karena apa? Karena kita hanya ada melakukan di 1 bulan saja, bukan 2 bulan. Kalau seperti ini adalah kan 2 bulan. Meskipun totalnya adalah 1, tapi bulannya adalah 1. Dan sedangkan ini ada 2 bulan. Kita coba, kita taruh di Juni saja ya, bulan keduanya. Di Juni. Ini. Nah, ini total kuantitas 1. Total kuantitas 1. Nah, tapi untuk bulannya, nah, bulannya itu hanya ada 1. Lah kita isi 2 bulan. Jadi bulannya ini bulan Juni sama bulan Desember. Apakah bisa? Kita coba. Ini tidak bisa. Kita coba ya. Nah, pembagian waktu tidak sama dengan waktu dari target yang telah ditetapkan. Jadi yang pertama tadi, errornya adalah di kuantitas atau jumlah. Yang kedua, itu adalah di bulan. Di bulan ini. Karena kita membuat target kerjanya hanya 1 bulan, tapi tadi kita isi di 2 bulan. Ya. Jadi seperti itu, kita kasih 0 ya. Ini yang bisa. Kita kasih 0, jadi maka nanti untuk target kerja itu harus benar-benar ditata sedemikian rupa sehingga nanti ketika kita breakdown itu nanti pas. Jadi pembagiannya kalau satu laporan berarti nanti kuantitasnya 1. Nah, kalau target kita adalah waktunya 1 bulan, maka nanti kita breakdown di bulannya ini juga harus hanya 1 bulan. Seperti ini ya. Jadi kuantitas 1. Bulannya 1, lalu bulannya juga 1. Kita coba simpan. Oke. Nah, ya. Proses input data berhasil. Ya, jadi ini sudah berhasil. Sudah berhasil dilakukan breakdown. Ini. Nah, terus breakdown ini nanti jika akan masuk otomatis ke dalam laporan dari kepala sekolahnya atau dari atasannya. Dari atasannya ya. Dua, ini yang nomor 1 sudah kita breakdown. Sekarang nomor 2. Nah, nomor 2 kita lihat di sini ada 2 kuantitas, di sini ada 2 bulan. Ya, ini secara cepat kita bisa mengambil ini apa? Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar. Ya, saya kasih contoh saja. Misalkan ini semester 1 dan semester 2. Nah, berarti, 1, kita misalkan saya kasih di bulan Mei, 1. Ini ya. Yang lain, jangan lupa, yang tidak ada isinya dikasih 0. Nah, yang kedua adalah di bulan Desember. Ya, karena ini mungkin ulangan semester 1 dan semester 2. Dengan jumlah kuantitas 2, dengan jumlah bulan adalah 2 bulan. Jadi, di sini adalah 1, yang di sini adalah 2. Ya, jadi ada 2 kuantitas, di sini ada 2 bulan, di sini ada 2 bulan. 2 bulan, kita simpan. Nah, ini sudah langsung bisa masuk. Kita berhasil. Lanjutnya kita masuk di nomor 3. Mengikuti diklat. Kita masuk lagi. Nah, ini ada 2 sertifikat, ada 2 bulan. Berarti sama, misalkan saya misalkan diklatnya itu di bulan April misalkan 1. Yang lain kita kosong, misalkan di April sama September. Nih, kita kasih 1, yang lain kita kasih 0. Ini ya, jadi cuma total kuantitas 2. Ya, total kuantitas 2. Jumlah bulan juga sama, 2. 1, 2. Ya, kita simpan.
Kita klik OK. Nah, ini masuk. Nah, sudah masuk ketiga. Ya, jadi itu langkah selanjutnya sama. Langkah selanjutnya sama, jadi sampai dengan di poin 8. Jadi caranya sama seperti itu. Dan misalkan yang ini yang membuat modul, yang nomor 5 misalkan, ini ada 1, ada 2 bulan, ini ada 4 bulan ya. Kita coba yang nomor 5. Nah, yang nomor 5 itu ada kuantitas itu 2, jumlahnya 2. Misalkan kita bulat di bulan April. Nah, sedangkan ini ada 4 bulan. Terusnya di Maret, misalkan. Maret sama Juni. Satunya misalkan Desember. Nah, ini seperti ini. Jadi jumlahnya, ada, ini keliru ya. Nanti ini yang perlu di pembagiannya harus betul. Ini ada 4 bulan. 4 bulan 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 bulan. Tapi total kuantitasnya ini cuma 2. Nah, sedangkan di sini adalah 4. Nah, berarti kan nanti tidak match. Karena jumlah yang di target kerja atau sasaran kita hanya 2, tapi ternyata total kita 4. Jadi ini melebihi dari target kerja. Ya. Nah, bulannya 4, ini sudah betul 4 bulan. Ya. Nah, tapi jumlahnya tidak sama. Ketika kita simpan, maka ini nanti akan error lagi. Nah, ini akan error. Karena jumlahnya tidak sama. Jumlahnya harus 2. Nah, itu bagaimana caranya? Kita kasih 0. Berarti kita kasih 0,5. Ya, 0. 0 lagi. Di Februari juga 0. Maret 0. Jadi Mei 0. Di Juni kita kasih 0,5. Ya. September kita kasih 0,5. Ini 0. Nah, ini kan kurang 1. 1, 2, 3. November kita kasih November 0,5. Nah, seperti ini. Ini yang perlu diperhatikan, ini adalah hanya sebuah contoh. Jadi nanti bagaimana Bapak Ibu dalam melakukan breakdown itu disesuaikan dengan keadaan di masing-masing kondisi yang ada. Ya, ini hanya contoh. Kita lihat di kuantitasnya adalah 2. Kita lihat total kuantitas adalah 2. Ya. Kita lihat waktunya adalah 4 bulan. Nah, waktunya adalah 4 bulan. Waktu 4 bulan kita lihat, ini kita ada di bulan April. Ya, di bulan April. Setelah ada di bulan Juni. Ini di bulan Juni. Selanjutnya kita ada di bulan September. Ini bulan September, ini sudah 3. Selanjutnya ada di bulan November. Ada 4. Jadi ada jumlah bulannya, itu ada 4 bulan. 1, 2, 3, 4. 4 bulan. Dengan total kuantitas itu ada 2. Nah, kuantitasnya, total kuantitas adalah 2. Kita klik tombol simpan. Oke. Oh, ini Agustus kita kasih 0. Jangan lupa yang kosong. Nah, yang kosong itu diberi 0. Jangan tanpa diberi isi. Jadi 0 sama dengan kosong. Berarti ini dikasih 0. Kita klik simpan. Nah, maka ini sudah tersimpan. Ya, jadi caranya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini untuk contohnya nanti silakan dilanjutkan di poin selanjutnya sampai dengan selesai di breakdown. Nah, ini nanti kalau ketika ada di status ini belum realisasi. Nah, ini karena memang belum dilakukan realisasi. Nah, ini kalau belum breakdown, ini belum berarti belum di breakdown. Jadi ini masih kosong. Nah, ini belum di breakdown. Tapi kalau sudah ada isinya ini, belum realisasi, berarti ini sudah kita lakukan breakdown. Nah, sudah kita breakdown, tapi belum di realisasi atau belum disetujui oleh pimpinan. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, bisa lagi kontak lagi pada atasannya. Misalkan, Pak, Bu, mohon maaf, saya sudah melakukan breakdown di target kerja. Nanti mohon Bapak atau Ibu untuk melakukan persetujuan atau melakukan verifikasi di breakdown SKP saya. Dan nanti atasan maka akan melakukan verifikasi. Nah, ini statusnya masih draft ya, jadi karena belum diverifikasi oleh atasan. Nah, kalau breakdown sudah selesai, nanti ketika atasan itu sudah
melakukan persetujuan, maka nanti kita baru bisa melakukan prestasi kerja. Nah, ini langkah selanjutnya adalah di prestasi kerja. Nah, ini di prestasi kerja. Tapi perlu diingat bahwa ini adalah hanya sebuah contoh di breakdown-nya. Tapi untuk breakdown, nah ini adalah contoh, dan nanti breakdown itu dilakukan itu di setiap bulannya. Jadi misalkan ini di tahun 2020, maka kita akan melakukan breakdown. Jadi untuk pelaksanaannya itu kita akan baru sampai Februari. Jadi nanti kalau misalkan belum, ya ini jangan diisi dulu. Karena untuk breakdown itu dilakukan adalah breakdown bulanan. Atau mungkin dilakukan breakdown dulu, jadi kita membuat rencana dulu. Jadi selama 1 tahun kita akan misalkan merencanakan pembelajaran dan mengevaluasi. Ini misalkan kita breakdown di Desember, ini juga tidak apa-apa. Tapi nanti yang jelas karena Desember itu belum dilaksanakan, karena kita masih di bulan Februari, maka nanti yang jelas untuk breakdown Desember itu nanti juga belum bisa disetujui oleh atasan, karena belum berjalan. Tapi nanti ini boleh dilakukan perencanaan dulu, sehingga nanti untuk direalisasinya, nah ini karena ada belum realisasi, karena realisasi itu nanti masuknya di prestasi kerja sini. Jadi kegiatan apa yang kita lakukan selama sebulan, nanti per bulan, ini yang masuk nanti di dalam prestasi kerja. Prestasi kerja itu nanti juga sama. Prestasi kerja itu nanti setelah breakdown ini disetujui. Setelah breakdown ini disetujui sama atasan, nanti baru kita melanjutkan ke poin selanjutnya di prestasi kerja. Ya, jadi caranya seperti itu, langkah-langkah dalam melakukan breakdown target kerja. Seperti itu ya, ini jangan lupa statusnya selalu dipantau. Kalau statusnya belum diverifikasi sama atasan, maka kita belum bisa melakukan langkah selanjutnya. Jadi ini harus ada komunikasi yang baik antara yang dinilai dengan atasan pejabat nilai. Jadi seperti itu saja cara melakukan breakdown target kerja. Nanti itu selanjutnya kita akan membahas bagaimana ketika breakdown sudah disetujui dan kita melakukan realisasi prestasi kerja. Jadi nanti ini yang di-upload adalah bukti fisiknya. Seperti itu saja, teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon maaf jika ada salah dalam memberikan uraian dan pemaparan. Saya mohon maaf. Nanti bagi yang ingin bertanya, silahkan bisa saja ditulis di kolom komentar. Nah, bagi yang ingin ditanya-tanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas, nanti silahkan di inbox saja, tidak apa-apa. Nah, bagi jangan lupa, bagi yang belum melakukan subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya ya, biar nanti selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Jangan lupa aktifkan selalu loncengnya ya, sehingga nanti ketika saya melakukan update, nanti kita semua mendapatkan informasi yang terbaru. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.